Garcia Extrosphere. JDM ya. Ini Extrosphere apa? Harganya 10.500 yen. Woi, apa itu? Extrosphere ya. Sekarang kita buka, ini tipe apa yang ada di dalamnya, tapi dia punya back ya. Yang bisa dipanjangin, dia punya talinya. Rockcase-nya ya. Sekarang kita buka. Nih, ternyata ini adalah joran sepia. Joran sepia atau joran kekasih gelap. Ini kita lihat nih. Ini joran Extrosphere. Abu Garcia Extrosphere teleskopik. Nah, teleskopik UL. Kita lihat ya. Extrosphere 604 ULTE teleskopik ya. Lur 0,6 sampai 8 gram, line 1 sampai 5 LB. Nah, sekarang coba dekatin kameranya, kita lihat detailnya. Tuh, dia ada cap Abu Garcia-nya di sini, emboss belakangnya. Oke. Terus dia punya blank-nya. Oke. Nah, sekarang kamera kita deketin di sini coba. Kita lihat ya. Ini dia punya cincinnya Fuji. Kita panjangin ke sana biarin enggak apa-apa. Nah, blank-nya itu coba lihat. Macam raspberry ripe gitu ya. Nah, ini. Dia ini satu mati. Terus kita panjangin nih. Ini satu mati ya. Kita panjangin kedua. Kedua ini mati. Ini di sini di setel. Kayaknya gampang banget nyetelnya ya. Terus dia punya satu section lagi. Satu section lagi dia punya dua guide. Dengan top ya. Jadi dia ada bat, blank 1, blank 2, blank 3. Jadi dibilang 4 section ya. Dengan tipe apa namanya ini? Teleskopik. Ini tipe teleskopik. Sekarang kita lihat actionnya. Nah, saya coba di sini. Actionnya itu enggak ada lebay ya. Sangat bagus. Enggak ada lebaynya. Lihat di sini. Itu dia punya action. Oke. Okay. Kayak modern fast ya. Dia punya blank juga sangat kecil. Nah, sekarang dengan panjang 182 cm. Ya, kita kecilin. Menjadi sangat pendek. Kalau diukur dengan tangan saya, nah, cuma lewat siku, lewat dikit. Jadi kalau mau dibawa-bawa, ngumpet ini hilang ini. Oh, hilang itu. Jadi kalau bawa tuh nggak ada yang tahu. Makanya dibilang sepia ini. Nggak ada yang ketahuan ya. Lebih enak bawa tanpa ini ya. Kalau mau berangkat kerja, spotnya ada banyak spot di kampungnya. Atau di kotanya, atau di mana, enak bawa joran ini, nggak ketahuan nih. Ngumpet bisa dibawa ke kantor, ke kampus, ke sekolah, mana aja oke. Nah, jadi di sini juga ada tertulis X-Wrapping Top Sig Guide. Jadi dia punya ujungnya dipakai SIC ya, khusus ujungnya ini. Dia punya blank juga kecil banget. Ini blanknya lebih kecil daripada ini, kecil banget setengahnya. Ya, kita lihat speknya di sini. Speknya di sini itu panjang 183 cm. Diameternya itu 9,8 mm di sini dan tipnya ini 1,1 mm. Berat cuma 89 gram joran ini ya. 89 gram. Line 1-5 LB, lur 0,6-8 gram. Materialnya itu 87% karbon ya. Dengan mix 13% bahan lain-lainnya. Ini bukan saya yang cerita, tapi memang dari Pure Fishing Japan yang tulis ya. Nah, seperti ini. Oke, coba lihat di sini, jelas ya. Dekatin. Nah, kelihatan jelas. Oke. Sangat recommended buat dibawa-bawa. Kecil satu. Harganya sekitar 1,3 jutaan. Apabila ada yang berminat, silakan kontak dengan kami. Terima kasih dan selamat sore.